Oknum Satpam Kantor Otoritas Jasa Keuangan digerebek di Tres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara di rumahnya di Jalan Ori Nunggu, Kelurahan Padaleu, Kendari. Saat penggerebekan, petugas mendapat 30 paket sabu seberat 19,40 gram siap edar. Pelaku memperoleh barang haram tersebut dari salah seorang narapidana yang masih menjalani hukuman di dalam lapas Kendari. Pelaku digelandang ke Res Narkoba Polda Sultra guna pemeriksaan lanjutan. Di salah satu security OJK. Nah, kemudian kita dalami OJK-nya merupakan outsourcing dari OJK, dari PT DMS. Dari tangan tersangka ini kami amankan barang bukti narkotika jenis sabu berjumlah 19,40 gram. Selanjutnya pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara karena melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.